tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan, tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga mewhatsapp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong.